itu tiga saudara itu ketika mendidik santrinya itu yang paling diutamakan bukan banyaknya baca Quran, bukan banyaknya zikir, bukan banyaknya amal soleh, tapi istiqomah dalam zikir maupun ngaji Quran. Jadi itu sudah mulai butuh evasi. Evasi itu nanti datang belakangnya. Yang dilakukan terus-terus sampai itu kalau saya baru ya masuk ke komisi barangan itu nih Jumatan, Jumatan sebelum Jumatan itu kan orang umum lewat ya biasanya ada ya biasanya kalau masukkan uang lot itu ini ya ikhlas jadi mana si bapak dilakukan terus-terus